Kepolisian Resort Majalengka menerima bantuan 10 unit kendaraan dinas roda 2 dari Mabes Polri untuk para Babin Kamtipmas di seluruh Polsek Jajaran. Penyerahan bantuan kendaraan dinas roda 2 diberikan usai apel gelar pasukan operasi mantap Brata 2018 di halaman Mapolres. Kendaraan dinas roda 2 jenis Honda Mega Pro 125cc dilengkapi dengan beberapa perlengkapan Babin Kamtipmas dalam menunjang operasional di lapangan seperti ransel, lampu gatur, megapon, tongkat Polri, borgol, helm, dan jaket. Saat membacakan amanat Kapolri, Kapolres Majalengka AKBP Noviana Tursanur Rohmat menekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen pengamanan pemilu tahun 2014, serta pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 menjadi salah satu referensi penting dalam pemilu tahun 2019. Baik, jadi pagi hari ini secara serentak Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2018. Tujuannya adalah melaksanakan pengamanan setiap tahapan pilihan legislatif dan pilihan presiden tahun 2019. Personil siapa? Untuk personil yang kita siapkan 2/3 dari kekuatan yang kita punya selama tahapan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendetri, Berita TV, salam Berita.